Di dalam banyak banget sih, kan cuma artis ini yang bisa kalian ada botox, ada filler, ada lip gloss, ada mascara, ini bagus. Dan hari ini aku cobain skin, terus habisnya ada tim yang baru gitu. Dan serumnya juga keren banget, ada stem cell. Iya, benar, stem cell. Jadi kan tadi udah habis laser, kemudian diolesin serum. Nah, nanti ada dapat serumnya juga tuh buat ngulang untuk treatment di rumah. Iya, ada di sini. Kemarin tadi bilang kita mau tapi tadi aku anestesi karena apa, aku belum pernah nyobain. Terus kata dokter, kalau misalkan perempuan yang kayak lagi berhalangan pasti akan lebih sakit karena kulitnya tuh akan lebih sensitif, takutnya nanti aku nggak tahan. Jadi dicobain, dan ketika anestesi dan mulai turun benar-benar nggak berasa apa-apa gitu. Jadi mungkin nggak anestesi, karena anestesi tuh berjerit banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dok, jenis kulit Amanda sendiri apa dong? Kering atau berminyak? Jadi muka Amanda sendiri itu lebih ke kombinasi ya. Jadi bagian T-zone-nya itu mungkin lebih berminyak, tapi untuk seluruhnya itu lebih ke kering gitu. Nah, jadi treatment ini sendiri bagus banget untuk skin barrier untuk Amanda yang ke muka kering. Karena nanti kan ini treatment-nya bersifat ada pengelupasan. Jadi semua sel-sel kulit matinya terkelupas, kemudian nanti kulitnya itu lebih moist. Nggak boleh makan pan itu sekitar 3-5 hari. Jadi nggak apa-apa, ini saya gembel dan terus tapi aman nggak pak, mungkin nanti syuting nggak pakai makeup. Untungnya kalau syuting saya filmnya udah selesai, baru selesai hari ini, jadi saya lagi ngambil kerja dulu selama berapa hari ke depan. Saya cari bernasi dulu sebentar, jadi ya lumayan saya bisa perawatan biar mukanya nanti pas balik ke layar kaca bisa. Berapa lama kemarin? 2 bulan. Oke, sekarang fokus di film. Yang mana aja sesuai kepalanya kan. Pasti perawatan. Aku akan fokus ke gimana merawat tubuh, jaga pola makan, skincare, olahraga, lebih gimana caranya lebih bikin kulit jadi moist, karena kulit aku kemarin pas syuting panas-panasan, terus pasti kusam. Aku akan sering datang ke klinik, pasti ke Dermapro untuk melakukan infus, terus habis itu untuk kulit, masih terbuka, gimana. Ada aku pengen cobain nanti treatment-treatment yang belum pernah aku cobain. Anda menjaga kecantikan sendiri, ada tuntutan nggak sih? Tidak ada. Jadi memang gimana namanya, perempuan, aset muka, ya memang harus perawat. Kalau Dewi? Dewi, cuci muka, face wash aja, sama moisturizer. Sunblock ya, penting. Tapi kan masih suka lupa. Untuk perawatan tubuh sendiri. Apa? Perawatan tubuh ya sering-sering mandi sih mbak. Itu saya ingatkan. Maka ada treatment lain. Oh, treatment lain kalau buat tubuh tuh aku belum yang gimana-gimana. Aku tapi lagi sering meso ya dok ya. Meso di perut. Sampai lemak-lemak. Ya, itu bagus, selesai. Bisa dipengar gitu. Lagi itu kan ada efek samping nggak, pengelus pantangannya buat ada pengen. Efek sampingnya bikin muka lebih glowing ya, iya, ketagihan. Jadi model efek sampingnya juga duit makin berkuras. pantangan dok nggak ada pantangan sih kalau untuk treatment MLB ini sendiri, cuman kita jaga-jaga, jadi kita tidak sarankan untuk melakukan makeup dulu, kemudian jangan panas-panasan dulu, wajib pakai sunblock terus. Kalau ada alergi gitu bisa ya? So far sih enggak sih. Treatment ini boleh untuk segala jenis kulit, boleh untuk segala hal-hal yang lain. Khusus bagian khusus.
budget. Oh, budget harga budak, maaf ya. Kalau budget pasti ada menyisakan keuangan, tabungan-tabungan, terus habis itu peralatan pasti ya. Kalau misalkan untuk harga pasti kan ada range dari sini, bukan per pangkat. Cuma lihat kok, ya saya tidak pernah malu kan. Ada sendiri pastinya. Ya kalau per bulan yang namanya perempuan udah dari atas ya kayak itu ya pasti ya setiap sekitaran sepele lah. Worth it dong. Kan, kalau misalkan cuti satu hari atau berapa ada iklannya kan bisa nutupin gitu deh. Gak semua juga peralatan, tapi di sisi kan untuk mencintai diri sendiri. Thank you.